coba kita aku lemas, kita ke atas. Lemas bang, lemas, lemas. Isi paris. Pin. Ini siapa nih? Kamu siapa? Pin. Siapa ini? Ngomong. Assalamualaikum. 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 Kamu Islam? Islam. Siapa nama? Assalamualaikum. Ya, kali ini saya dan tim berada di rumah kosong yang di dalam rumah itu ada tumbuh pohon beringin. Jadi rumah ini dikelilingi oleh pohon beringin. Beringin. Ya. Tadi kita kan kesini cek lokasi. Ya. Itu ada warga untuk menyarankan ya Pak Jun. Iya. Menyarankan kita untuk ke rumah ini. Masuk ke dalam rumah ini dan dia menunjukkan ada salah satu tempat atau ruangan, coba deh masuk di situ. Dan beliau juga menyarankan hati-hati, ya. Hati-hati. Pertama kita datang sudah seperti disambut ya. Iya. Nah. Oke, seperti apa lokasi di belakang ya? Iya. Saya dan tim mencoba masuk. Oke, ikutin kita ya. Masuknya dari samping ya kayaknya. Dari situ kali ya. Mana tempat pertama? Ini pohon bambu. Oh, bambu kuning. Semuanya, Pak. Oke, sepertinya karena kebetulan ya, ini alang-alangnya udah tinggi banget. Jadi kita tidak bisa masuk lewat sini. Sepertinya kita akan lewat jendela. Lewat jendela. Oke. Di sini agak gampang nih. Ada tembusan enggak di situ? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan maksud tidak sopan ya. Ya, bawa kayu ya. Bawa kayu. Assalamualaikum. Awas ya atas. Sudah rapuh sekali. Oh, udah rapuh banget di atas. Assalamualaikum. Wah, akarnya udah sampai ke rumah. Oh iya benar. Masyaallah. Ini pohon beringin. Ya. Ini pohon beringin akarnya lihat sampai ke dalam rumah. Jadi kita ada Assalamualaikum. Aku runtuh. Berarti sama ya kita melihatnya. Saya dan kalau ya ada sosok hitam di situ. Ih, teman-teman bisa dilihat ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih? Perempuan cuma udah tua. Astagfirullahaladzim.
udah lama ditempatin ya, sampai pohon beringin tuh akar. Iya, udah berakar di dalam rumah. Assalamualaikum. Bisa dilihat ya, teman-teman. Ini akar pohon beringin tersebut. Pohonnya di mana? Tapi ini kan akarnya ya. Ini kan akarnya. Pohonnya itu di mana? Akarnya. Ini sini di atas. Di atas. Di atas pohonnya di atas. Oh. Merindih. Astagfirullahaladzim. Ih. Merindih. Saya baru lihat pohon beringin di atas. Pohon beringin tumbuhnya itu di atas. Di atas. Nih, dia akar sampai ke bawah. Akar sampai ke bawah. Ini di sela-sela. Ini bisa dilihat nih. Di sela-sela antara bangunan. Ya, tembok, di tembok. Tiang, iya. Tiang di tembok. Sini. Mau ke samping apa ke bawah dulu? Sini dulu. Assalamualaikum. Ini ke lantai atas. Assalamualaikum. Ini belakang ada sini, Pak. Ini bagian belakangnya, belakangnya. Kamu ke belakang sih, Kak. Nanti kita ya. Kita ke belakang dulu, habis itu kita naik ke lantai atas. Assalamualaikum. Di kamera ya. Jadi kita di bagian belakang. Masih ada pohon beringin lagi. Nah, masih ada pohon beringin lagi. Ya. Ini juga ada di sebelah sini juga. Jadi rumah ini sepertinya udah di. Nah, kalau saya menyimpulkan rumah ini di dikelilingi dipenuhi dengan akar beringin. Jadi kalau menurut aku nih, ini rumah bangunan. Terus dari mulai atas sampai ke bawah tuh akar dikelilingi sama akar beringin. Dikelilingi sama pohon beringin. Akar beringin ya. Karena buktinya dari depan ada akar beringin, terus daunnya ada di atas. Nah, ini kita temukan lagi ada akar beringin lagi. Ini sampai serabut-serabut beringinnya nih ya. Akar-akar yang akar serabutnya nih menjalar nih. Yang ini udah rapi-rapi. Ini memang udah lama banget di tempat ini namanya, Pak. Dan ya 30 tahunan ya, Pak ya. Lebih 35 tahun. Lebih ya, Pak. Kelihatan juga dari kapan-kapan ya. Nih, akar beringin juga merambat sampai ke sini nih. Nih, lihat akar serabutnya ya. Akar serabutnya nih, kelihatan kecil nih. Kayak dia itu mengelilingi ke kamera. Tuh, potong tadi, potong di situ. Ini di sini.
Potong. Ya. Ya, yang di sini tadi. Soalnya di situ kan? Ya. Dia nyamperin ya. Dia nyamperin ke kita. Karena tadi posisinya dia agak ke sana ya. Sekarang dia ngarah kita kayaknya. Agak geser dikit, agak geser. Dia posisinya agak geser dikit. Kak, sebelah sini sekarang. Agak geser dikit. Berarti dia mendekat kita ya? Sebelah sini geser. Mendekat kita ya? Kayaknya lewat dari sana kita bisa kesan. Tinggi, Pak Jul. Tinggi, Pak Jul. Lewat sini bisa kayaknya. Oh, ini apaan sih? Lewat bawah. Pak Jul, hati-hati Pak Jul. Jangan lepas isi ya. Coba kita ke bangunan samping. Ke bawah apa ini? Ke bangunan samping. Pak Jul, coba kita ke bangunan samping. Ayo. Assalamualaikum. Oh. Ini saya lagi tadi? Iya. Assalamualaikum. Lokasi sore maghrib. Saya mau jalan pulang. Ini begini perempuan, sosok perempuan. Tuh aku merinding loh. Ya aku nggak bohong, aku merinding. Tuh saya lihat. Tadi saya turun dari mobil, saya langsung ke sini. Pak Jul, narik Pak Jul ya. Pak Jul sini. Saya berdua Pak Jul langsung mengarah ke sini dari bawah. Nah kata petugas keamanan di sini bilang, nah kalau berani ke situ, kalau berani ke rumah ini, ini ke ruangan ini, ya, ruangan ini, persis di sini kita. Karena ini, jadi di seberang tuh ada pos penjagaan, nah, pos kecil aja, hanya sesekali aja. Sebelah sini ada cahaya hijau satu. Hati-hati. Hai, hijau. Ya. Di mana? Dari tadi dari tempat lokasi sebelumnya juga begitu ya, Kak ya? Iya. Dari tadi ada cahaya hijau di lokasi yang pertama ya. Nah, di lokasi ini kita menemukan apa? Melihat lagi ada cahaya hijau. Di pohon bambu. Katanya itu kalau cahaya hijau itu banaspati perempuan, dan ya, merinding sekali itu, dan katanya dia bisa menyerang banaspati perempuan, katanya dia bisa apa, menyerang. Jadi kita hati-hati. Coba aku nggak berhenti merinding di sini, kamera tuh dilihat nggak berhenti merinding sini, kamera arahin ke bambu, ada bambu juga di sini, bambu. Ada bambu. Coba kamera di agak redupin dikit. Jadi kadang kalau kamera agak redup dikit, dia suka langsung menampakkan. Ya, langkah kaki. Oke. Kamera dirutin ya. Kita diam aja ya sekitar beberapa detik. Tapi jangan lepas ya istighfar. Kaki sebelah kiri saya ada warna hijau, Pak. Ya. Ah benar, jelas banget Pak Jul. Diredupin. Ke kiri dia ke kiri. Ya. Ini kaki sebelah kiri saya. Jangan ke sini.
Ke kiri, ke sini, ke kiri. Ya. Kaki sebelah kiri saya ini dingin banget, sebelahnya dingin banget seperti disimpan es batu. Kaki sebelah kiri disimpan seperti disimpan es batu. Angin masuk dingin ya? Sebelah kiri doang tadi sama. Ya. Tapi di pinggir doang. Iya, saya di pinggir doang. Di pinggir aja. Pas saya merinding. Sama. Semuanya. Diam. Gerak-gerak, dia gerak-gerak sini. Istighfar ya. Soalnya saya goyang nih. Badan saya ringan. Sik. Ya, benar Pak Jul, itu nampak gitu. Itu nampak. Nampak itu cahayanya nampak gitu. Kelihatan. Hai, sama ini. Aku badan aku ada gerak udah. Sama Pak Jul. Pak Jul saya digoyang-goyang nih Pak Jul. Ringan banget nih kasih lu. Benar di sini. Di sini. Mendorong. Energinya kuat energi. Banget. Seperti energi. Ini branding saya belum hilang dari tadi. Ya. Energinya kuat banget. Saya di sini ringan. Ada yang coba masuk. Ini nih, Fina. Ada yang mau coba masuk. Enggak apa-apa, diredupin aja kameranya. Saya kan udah bilang, kalau di lampunya digelapin dikit. Dia langsung pasti datang. Dia langsung cepat datang untuk mau nyerang. Terus dia mau interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Dibalikin dulu. Astagfirullahalazim. Di sini tadi. Jelas banget rambutnya baju putih. Di sini. Jadi lari ke kanan. Iya. Ke kanan. Aduh, aku lemas. Energinya di sini kuat banget sampai badan saya ringan yang ringan banget ya, kayak ngelayang gitu. Pak Jul perasaannya gimana? Dingin sekali. Tapi dinginnya cuma sebelah sini aja Pak. Ini badan sebelah saya nggak dingin, ini panas, cuma di kanan aja dingin. Di sebelah ini Pak Jul sebelah kanan, kalau saya sebelah kiri nih. Ini dingin banget nih kaki saya di sini ya. Aku ngerasa ada main-main di belakang saya. Saya tadi bekas apa gitu kan, cuman kita di sini saya sendiri ini kita kayak yang melayang yang ringan. Di atas pocong. Suara pocong. Di atas pocong ya. Suara ya. Aku coba kita. Aku lemas. Kita ke atas. Lemas bang, lemas. Istighfar. Siapa ini? Ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu Islam. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Kamu bisa bicara? Bisa. Kamu tinggal di sini? Siapa namanya? Kamu wanita. 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 Udah tua? Masih muda? Ada yang mau disampaikan? Yang tadi sore. Ini wanita. Iya, yang ngelihat.
Ini wanita yang tadi sore ya? Suka. Suka. Sama ini. Kamu kan wanita. Kamu wanita. Kok suka sama wanita? Muslim? Ya. Mau keluar apa? Mau keluar? Kamu udah lama di sini? Udah lama? Iya. Nama kamu siapa? Bilang. Siapa namanya? Namanya siapa? Ada yang jahat. Siapa yang jahat di sini? Kamu takut sama dia? Iya. Tinggal di sini juga dia? Laki-laki. Atau di mana ditunjuk? Di sebelah mana dia? Yang jahat laki-laki? Yang jahat laki-laki? Di mana dia tinggal? Tunjuk. Tunjukkan di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Di atas. Apa di belakang? Di atas. Di atas. Bukan, ya. Bukan. Pohon beringin. Oh, pohon beringin. Tadi. Iya. Di pohon beringin. Pohon beringin. Yang warna hitam. Berarti kita jangan naik atas, enggak teralisin. Kamu mau keluar? Ada yang mau disampaikan nggak? Aku mau, nggak mau di sini lagi. Nggak mau di sini lagi. Mau ikut kemana? Jangan, nggak boleh. Kamu jangan beda ikut. Alam. Jangan ikut. Nggak boleh ikut. Saya kembalikan kamu ke tempatnya ya, ke tempat kamu ya. Iya. Ya. Tempat aku. Di mana tempatnya? Aku nggak bisa pulang dari tempat aku. Ada yang bawa aku ke sini. Oh, ada yang bawa ke sini. Oh, jadi. Oh, jadi sudah jadi kamu dibawa ke sini. Tapi tempat kamu bukan di sini. Keluar ya. Ya. Itu aja udah. Ya. Keluar ya. Keluarin. Vin, ada yang bayar nggak? Air di mobil ya, Vin. Dek, istighfar. Dek, tenang dulu. Enggak tahu. Istighfar terus. Ah. Hijau, lihat tuh. Lihat. Biar keluar. Dia tuh biar keluar. Oh. Thank you.
Ya, udah aman. Perempuannya di situ. Perempuannya di situ. Enggak, balik ke sini. Astagfirullahaladzim. Ya tadi aku bilang ada yang main-main. Iya. Lari. Iya, itu ya. Ayo aku gemeter. Tadi lari ke sana. Tolong, ada yang lari. Kan? Lihat tadi. Oke, aku masih gemeter. Kayak energi aku. Kayak energi aku kayak kumpas juga. Aku baru kali ini loh. Baju mungkin aku juga melayang. Sedikit melayang. Baju kan Dina habis ketempelan nih. Ya, kita bisa naik ke atas enggak? Iya, aku kuat. Enggak apa-apa. Kita ke atas ya. Dibilang juga ada yang jahat tadi ketakutan. Hah? Tadi ketakutan. Yang masuk sama ya, Makina. Yang makhluk masuk ke dalam itu ketakutan sama yang makhluk di atas. Sama makhluk ya, yang di atas. Yang di pohon beringin itu. Tinggal di pohon beringin. Kan yang masuk sama dia cewek. Nah, itu cewek. Dan kata-kata yang tadi yang masuk di kamu itu, di sini ada yang jahat ya, Pak ya? Jahat yang di pohon beringin itu. Yang di pohon beringin. Yang pohon beringin yang di atas yang pertama kita datang itu yang warna hitam itu. Berarti benar. Yang pertama kita berdua tadi yang lihat kan. Nah, itu berarti itu. Barang tadi kita ngelihat tuh ada sosok makhluk hitam pas kita baru banget masuk itu. Mungkin aku juga gini ya, kan tadi yang dilihatin pas sore ya aku sendiri ya. Mungkin dia juga ngeliat aku sampai aku suka, dia bilang memang dia lihat suka katanya. Berapa kali balik, bahkan saking penasarannya aku lagi sampai aku tadi ceritakan aku tarik Pak Jul ya, Pak Jul ya, Pak Jul kesini deh, tadi aku sore tuh ngeliat di sini gitu kan. Tapi dia bilang suka tadi sama kamu, suka dia mau mau curhat. Ya, ya, suka itu bukan dalam arti kata perempuan dengan perempuan. Ya. Senang mungkin ingin berteman. Iya. Curhat ya. Karena memang tadi sore kan kita pas cek lokasi ya. Ya, Vina udah ngomong. Kak, saya di sana ngelihat wanita berdiri, kan? Nah. Tapi ternyata kalau dari bahasa dia, dia kan nangis tadi. Nangis. Sedih. Oh, sedih. Dia baik. Kalau ini, jadi ketakutan dia pengen pulang tapi nggak bisa. Katanya dia bukan berasal dari sini, tapi dia dibawa. Jadi mungkin ini tadinya tempat ada yang apa, ngimpo ya gitu, mungkin diundang. Iya, jadi diundang. Siapa yang diundang? Diundang dia masuk ke dalam sini ya. Jadi dia nggak dikembalikan lagi. Dia tetap di sini karena di sini ada yang megang. Di sini ada yang megang. Itu yang jahat itu. Dia nggak suka. Ya. Oke. Yuk, kita ke atas ya. Oke, kita ke lantai 2. Jangan jauh-jauh. Jangan ada jauh-jauh ya. Kita dilempar. Kita dilempar. Kita disambit dari atas. Kita disambit. Gimana tuh? Dari atas. Allahu Akbar. Pada ngeliat enggak tadi? Gimana? Naik? Ya, betul. Boleh, naik. Assalamualaikum. Susum. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Pelan ya, biar saya bisa fokus ya. Pelan. Ini nggak ada tangga, nggak ada pinggirannya ya. Aku ngerasa energinya Ini kuat ini.
Kuat nggak? Kira-kira kuat nggak? Kok jangan dihentak-hentakan, jangan hentakan. Kita jangan lama di sini. Saya di sini sesak. Pada dilepas ya? Iya, ini pada lepas. Jendelanya lepas semua, nggak ada. Nggak ada hawa, nggak ada hawa. Nggak ada udara, hampa udara. Hampa udara di sini. Hampa udara. Saya sesak. Nih, di sini di atas belum kelihatan pohon beringinnya di mana ya? Ya, sumbernya nih. Ini saya gebrus nih. Iya, iya, saya pinjak. Oke. Nih, bisa dilihat. Coba ada pohon jambu enggak di sini? Saya tanya. Awas. Ada pohon jambu enggak di sini? Enggak ada kan? Tapi di bawah tapi, ada jambu. Dari dilempar pohon jambu dari tangga tadi kita sendiri. Buah jambu kita lempar buah jambu nanti kita ke bawah kita lihat lagi jambu itu ya masih ada apa tidak tadi kita dilempar jambu dari atas sini. Jambu air buah jambu air warna hijau. Nah di bawah ada suara lagi saya dengar kesek-kesek di bawah ya. Ini posisi kita pohon beringin ini jadi pohon beringin pohon beringinnya itu nempel dari sama tembok itu kak. Nempel sama tembok, pohon beringin ya. Yang aneh ya? Ini pohon beringin, kubu tapi nempelnya di tembok. Ini sepertinya kamar mandi ya. Ya. Ini bekas kamar mandi. Dan tadi sini sesak banget. Aku heran loh bangunannya. Eh? Suara apa tadi? Ada yang ngegetak tembok nih. Masa? Iya, ya kan? Dengar gak? Tok gitu di sini samping sini dari samping sini tembok samping sini masuk sedikit ini kita ada di teras depan pohon beringin lantai dia. Nah ini pohon beringinnya jangan di sini kembros jangan pojok udah tanah Udah rapuh. Karena kondisinya nggak mungkin kan kita nggak bisa menyampaikan pohon beringin. Ya. Oh iya, ini pohon beringinnya. Pohon beringinnya tuh tumbuh di tembok. Yuk, kita turun. Ke bawah deh. Penasaran banget kenapa bisa ada pohon jambu jatuh penasaran banget ada fokus ke bawah. Buah jambu jatuh dari atas sini. Coba saya penasaran pengen lihat ya. Ada yang lari. Hati-hati. Kita lihat ada pohon jambu lagi. Buat jambu. Ini buat jambunya. Ini dari atas. Pas kita mau naik langsung dia. Nih, dari atas. Duduk coba. Nih, jangan dipegang. Kita tadi di sini kita mencoba tadi untuk mau naik ke lantai 2. Tiba-tiba dari atas dari lantai 2 ini jambu jatuh ke bawah. Jadi dilempar dari atas. Dan kita naik ke atas. Di atas itu tidak ada pohon jambu ya, Pak ya. Ataupun binatang-binatang serangga atau kelelawar. Tidak ada kelelawar di atas. Jadi memang kita pojok kayaknya disambit ya, Pak? Disambit. Ya. Energinya memang di sini ya? Dingin sekali. Di lantai bawah dingin, Pak Jul. Tapi lantai atas
Hampa udara. Hampa udara. Sama sekali kayak udara ya, teman tadi ya. Hah? Iya, sama. Hah? Dengar enggak? Di atas. Iya. Di lantai 2. Di lantai 2 ada. Suara, suara. Aku merinding. Aku merinding. Aku merinding. Ini kita mau keluar lewat jalan tadi atau keluar lewat sini? Kalau jalan tadi kita melewati pohon beringin. Kalau di sini sepertinya tidak. Ya Pak Jul ya? Eh, ada yang jalan? Ya. Di atas itu, bukan di bawah sebetulnya. Di atas itu. Di atas ya? Di atas itu. Berarti kalau di atas sana kita diam. Di atas ada yang jalan. Ih, gemetar kan. Lihat, enggak. Itu goyang-goyang sendiri. Tuh, ngangguk-ngangguk sendiri ya. Bisa dilihat satu batang. Satu batang ngangguk-ngangguk sendiri. Bisa dilihat kamera. Tuh, ini batang ini. Lagi, nah sampingnya lagi. Samping. Nih, ini dia tadi ngangguk-ngangguk sendiri nih. Udah kayak es di sini. Aku ada yang bisikin. Apa? Jangan. Ada yang bisikin jangan. Mau ya. Perempuan, aku ada yang bisikin jangan. Oh iya. Oke, jangan ke sana berarti ya. Iya, udah. Oke. Tuh aku merinding. Tuh. Iya. Heeh. Iya kan? Sama. Jangan. Bahasanya. Oke, teman-teman ya. Karena memang hawanya sudah tidak sangat enak Pak di sini ya. Jadi kita keluar dari rumah ini ya. Kita ke depan. Berarti kita enggak lewat posisi yang ya, tadi ya Pak Julia. Buka sana, semakin buka. Coba. Ada anak-anak tadi. Ada anak-anak. Iya. Kecil, kecil, anak-anak yang kecil. Tapi lari. Assalamualaikum. Bisa enggak lewat ini? Bisa. Hanya menjaga diri dia dari si jahat yang hitam. Wah, aku merinding. Lebak ya. Teman-teman lorong gaib ya. Saya dan tim sekarang sudah berada di lokasi depan rumah kosong ya. Kita tadi sudah dari dalam ya, sudah menyusuri di dalam. Dan ternyata memang di dalam itu aura negatifnya sangat kuat ya Pak ya. Iya. Dan sempat tim kita ada yang diserang dan ada yang kerasukan ya Pak ya? Kerasukan. Berusaha berinteraksi. Gitu ya. Ada yang pengen dia sampaikan. Dan itu yang masuk ke Vina tadi tuh sosok perempuan. Wanita.
dan di apa namanya, dan kita mencoba untuk interaksi apa ya. Nah, wanita itu semacam kayak yang ketakutan. Iya. Dia curhat. Ya, jadi intinya juga sih minta tolong, tolong. Dan dia itu senang sama Vina. Senangnya itu bukan arti kata kayak menyukai atau apa. Dia cuman kayak ingin berteman dan senang dengan sosok Vina gitu loh. Dia menyukai. Sebenarnya sih di dalam tadi ya, di dalam saya sempat kalau saya tidak kuat ya, tidak kuat itu saya sempat tumbang karena sebagian kaki saya udah dingin. Tadi ini kan udah dingin. Tadi kan saya aku fokusin yang sosok yang di bambu ya. Aku berusaha fokus di sosok yang bambu. Atas pasti itu. Yang cahaya hijau. Kemungkinan banaspati perempuan ya. Banaspati. Tadi. Nah, sepertinya itu ya. Iya. Iya, betul. Apa namanya? Tiba-tiba di belakang saya ini kayak ada yang usil. Emang dia yang masuk tadi ke Vina ini ya. Dia itu kayak tertekan berada di dalam sini karena emang diundang dibawa ya Pak ya, dibawa ke sini. Nah, dibawa ke sini itu kita tidak tahu siapa yang membawa dia ke sini sampai berada di rumah ini. Rumah ini. Dan ternyata ini di rumah ini tuh penunggunya itu sosok hitam, makhluk hitam. Makhluk hitam dominan dan itu jahat. Dan itu menurut cerita dia tadi ya, itu jahat sampai dia nangis minta dikembalikan. Iya, minta dikembalikan ke asal dia ya. Jadi apa namanya, kalau saya pribadi yang masuk di Vina tadi, apa namanya, jinnya bukan jin jahat. Yang jahat, bukan jin yang jahil gitu ya, jin muslim ya? Karena dia tadi ngucapin salam nggak Pak? Iya, salam. Ngucapin salam ya, seperti itulah cerita kita tadi dalam rumah ya. Oke, saya di sini sama warga-warga di sini ya. Adik-adik kan suka nongkrong di sini apa suka lewat gitu? Suka nongkrong sih. Suka nongkrong. Iya. Jadi biasa nongkrong kan mungkin lewat gitu. Biasa ngeliat apa gitu kan? Adakah penampakan seperti apa gitu? Oh, banyak sini. Sosok cewek lagi terbang. Saya lagi pada lewat sama anak-anak. Sering ada yang lewat gangguin. Gitu. Iya, ada yang ngetawain juga. Itu semacam wanita kunti. Iya, gitu. Semacam itu kunti ya, anak. Di berarti yang nunggu di sini ya? Iya, biasanya terbang-terbangan sih dia. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya semacam itulah ya di penunggu di belakang. Apa dari warga? Iya, semacam pokoknya semacam itulah yang menghuni di sini ada dari wanitanya ya Pak ya. Tapi yang menampakkan itu memang yang wanita, cuman yang apa namanya sosok makhluk hitam yang itu. Hitam ini dia tidak menampakkan, tapi pada saat saya masuk dan Vina itu kita langsung ditampakin loh Pak. Saya ditampakin tuh yang sosok besar itu. Jadi barang kita. Nah, kok bawa bakaran ya? Cukup sekian penelusuran saya dan tim Lorong Gaib di salah satu rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni, tidak ditempati. Ya, di belakang terdengar suara lagi. Sepertinya malam ini saya dan tim pamit undur diri ya. Saya Novi. Saya Vina. Aju. Jangan lupa like, comment, and subscribe Novi Angelica Lorong Gaib. Oke, Dek. Saya bersama adik saya, Senta. Yuk, yang selalu mendampingi kita di daerah sini ada ya. Awas hati-hati pada lubang. Cukup mengeras tenaga. Nama kamu siapa? Siapa? Nama kamu siapa?